perjanjian lama dan Alkitab perjanjian baru itu hanya bisa dibaca oleh para pastor gitu. Nah, jadi orang umum nggak boleh baca. Nah, udah gitu dalam tabel itu Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua Yesus itu celana dalamnya dia dibagi-bagikan, ada kesalahan terjemahan di Ella. Coba silakan. Silakan. worldhistory.org/bibles. Coba cek. worldhistory.org. Nih aku kasih ini. Ini Bu, ketik. Nih ketik persis ini, Bu. Nih ketik. Udah? Udah belum? Ini loh, di layar saya ini loh. Iya. Nah, .org/bybls/. Dah. Ya itu benar, Ervi. Benar itu. Nah tuh, tuh kan? Yoga aja ngakuin kok. Coba. Enggak, Bu Elvi barusan cuman baru baca lalu sok-sok mengatakan. Mohon maaf, iya. Bu, saya sudah bilang dari tadi loh, Bu. Kami ini tidak mau Ibu mempermalukan diri sendiri karena kami menghormati Anda sesama manusia. Tapi dari tadi Anda bicara, mohon maaf ya, seolah-olah paham tapi hanya membawa doktrin. Anda bilang bukan punya literasi. Yang Anda baca itu sudah duluan kami baca, Ibuku. Bu. Jadi kami berusaha untuk menghargai kalian sebagai manusia di sini karena Anda seorang wanita, Anda baru muncul di dunia seperti ini, Bunda. Jadi perhatikan ya, kalau memang Anda punya ilmu, tunjukkan literasi apa yang pernah Anda baca terkait tentang kristologi, islamologi, dan teologi. Kami berbicara berdasarkan literasi dan pembelajaran, Bu. Ini ya, ensiklopedia sejarah dunia. Kok saya mengimani itu, Bu? Ensiklopedia sejarah dunia, Biblos sama dengan Alkitab, Pak. Di mana itu? Di mana itu tulis? Ensiklopedia sejarah dunia ada di saya baca. What Histories Encyclopedia. Nah, ini. What Histories Encyclopedia. Biblos adalah, coba dibaca dari atas. Adalah Alkitab. Ini loh. Ya saya juga ada, berarti itu. Kan gini Pak, yang menulis di Google itu ada pihak yang mau menyesatkan, ada pihak yang membenarkan. Bu, jangan, maaf, ini saya harus tegas nih. Mohon, maaf, saya harus mengkritisi nih. Tadi saya sudah, yang penting saya sudah tunjukkan etika kami sebagai muslimah ya, dan muslim ya. Bahwa kami di sini sudah mengajak kalian memanusiakan diri kalian. Tapi sepertinya memang kalian tidak mau. Bu, kalau Ibu mau mengkritisi apa yang ditunjukkan oleh Islam kami pihak muslim literasinya, bawa antitesis, jangan bawa dari sudut pandang yang tuliskan bisa ini, jangan tunjukkan kalau yang ditunjukkan Ardiansa tadi itu salah. Ya sejarah dunia, Mbak. Ya tunjukkan. Ya tapi coba aku ketik. Aku ketik di sini. Aku ketik apa? Ibu tadi ketik apa? Sebutkan dulu hurufnya situ. Apa Ibu lihat? Ibu tadi ketik apa? Ensiklopedia sejarah dunia. Ensiklopedia sejarah dunia tentang Biblos. Biblos, oke. Kita buka dulu ya tuh. Yang mana? Itu ada paling atas. Wikipedia ini. What history ensiklopedia Alkitab kan? Ensiklopedia sejarah dunia Biblos tuh keluar Alkitab. Ensiklopedia sejarah dunia ini kan. Terus mana? Mana Biblosnya? Ya kan tadi kita cari Biblos kan sejarah dunia. Ini enggak, loh, aku udah bantu ini. Memang benar dikatakan si Ardiansa ini tadi, ada benernya juga. Ah, tuh. Oh, jangan ngotot dong, Bu. Jangan ngotot lah. Capek tahu. Enggak, dari tadi itu kita stagnan di forum ngototan Ibu. Jadi kita enggak nambah ilmu di sini. Kita harus mengulang. Maaf ya, seolah-olah di sini kita tuh lagi ngasuh anak PAUD gitu untuk mengerti. Percuma, kita lagi 800 orang nonton loh, Bu. Di sini kita terlalu kan. Ini kan betul enggak Bang Yoga? Unirifa, World History Encyclopedia ini kan? Isinya apa? Isinya Biblos was the ancient Phoenician port city of Gebal. Ini bahasa Inggris, kita cek. Bahasa Indonesia kan kita terjemahkan. Mana terjemahan ini? Nah, ini. Nah, ini. Apa bacanya? Biblos adalah apa? Buku ya. Apa bacanya? Buku. Kota pelabuhan ini loh. Kota pelabuhan. Kok buku? Astagfirullah, baca itu salah. Gimana ya salahnya? Oke, saya ini saya jelaskan. Oke, bentar. Saya jelaskan kepada orang-orang ini ya. Sebentar. Izin, saya jelaskan. Kalian nggak belajar. Saya bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Ini saya bertanggung jawab. Saya belajar. Dalam buku kalian sendiri ya, buku 1001 fakta tentang kitab kalian, Biblos kalian itu,
kalian harus tahu, asal muasal orang Yunani itu tahu dengan huruf-huruf alfabet semua itu, huruf alfa omega itu berkat orang Fenisia. Orang Fenisia itu mereka yang suka menyeberangi lautan untuk mengeksplor bumi, bertemu dengan orang-orang Mesir, lalu mengambil imi dulu Bang Adiansa. Lalu mereka bertemu dengan orang-orang Mesir. Orang Mesir itu sudah lebih dulu menggunakan simbol-simbol untuk menjuantahkan bunyi-bunyian dari mulut itu. Maka orang Fenisia mengambil, lalu datang orang Yunani diambil, dimakin sempurnakan seperti yang kalian lihat dalam kitab kalian itu. Maka lebih dulu mana ada Biblos sebagai nama kota atau Biblos sebagai arti untuk buku-buku? Kalian jawab itu. Artinya apa? Kalian harus tahu bahwa kami ini belajar. Sudah saya katakan dari tadi, saya belajar, Aliansa belajar. Kalau kalian memang bicara dari pengetahuan kalian, tunjukkan literasi kalian. Jangan hawa nafsu kalian membenarkan agama kalian. Jadi kita lagi nggak bicara mana agama benar, mana agama salah dulu deh. Kita bicara tentang ilmu pengetahuan di sini. Itu. Jadi mohon dengan sangat, jangan membuat penyebaran ilmu terhambat hanya karena kami sibuk memberikan paham kepada Anda bahwa Biblos itu dengan sumber-sumber yang jelas itu awalnya adalah nama kota atau nama pelabuhan. Itu. Jadi kita dari tadi itu aja, naik kita selanjutnya. Nah, sekarang Anda sebagai orang Kristen, yang Anda pegang itu kan kitab suci Anda. Berbahasa Indonesia, benar enggak? Lalu di situ tertulis kata Alkitab. Bukan cuma Alkitab, ada kata ALLAH, ada kata Rasul. Itu semua bahasa yang dalam bahasa aslinya hanya dijumpai dalam Al-Quran. Karena itu bahasa Arab yang diserap oleh orang-orang Indonesia ini. Lebih duluan Al-Quran itu hadir daripada Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Jadi kembalikan ke teks aslinya, ke bahasa aslinya. Apa maksudnya? Alkitab itu dari kata kataba. Nah, di sini umat Islam kenapa ingin selalu meluruskan kalian? Karena implikasinya buruk untuk persatuan kita. Kalau kalian dengan identitas kalian akui bahasa kami bahasa Yunani, kalian panggil Tuhan kalian dengan Theos, kalian panggil Nabi kalian dengan panggilan tidak menggunakan bahasa Rasul, kami gak masalah. Bahkan kalian nyembah botol kecap pun kami gak peduli. Tapi kenapa kita berdebat selalu? Siang malam kami berdebat. Karena kalian selalu menggunakan istilah-istilah Islam untuk mengajarkan agama kalian kepada kami yang udah Islam. Apostolos. Gunakan kata apostolos, gunakan kata Biblos, gunakan kata Theos, gunakan kata Kurios. Kan bahasa asli. Kitab kalian bahasa Yunani. Sudahlah, kalian tidak disukai orang Yahudi karena sembarangan menerjemahkan kitab mereka. Kalian membuat kami tidak suka dengan kalian. Banyak kali musuh kalian. Kalian diludahi orang Yahudi, dihajar sama orang Islam. Coba setidaknya kalian punya identitas sendirilah. Percaya dirilah dengan bahasa aslinya kitab kalian bahasa Yunani. Sebut Theos, jangan lagi panggil Allah, Allah, Allah. Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Gitu Bu, ya. Kalau Ibu lebih mengetahui tentang kitab Ibu atau Yoga, sekarang saya ke Yoga deh. Yoga udah tadi ingin bicara. Kulin dong Yoga ya, kita di sini nggak ngotot-ngototan. Kami tidak melarang kalian beragama Kristen, itu urusan kalian. Kami di sini sama-sama kita berbagi informasi, kita coba untuk transfer knowledge. Sekarang Yoga, apa pengetahuan kamu tentang kitab kamu atau kitab orang lain atau ilmu pengetahuan tentang Biblos ini? Silakan kamu bicara. Ya nggak ada sih, maksud itu ya ada benar juga sih katanya. Mendingan pasturnya suruh datang itu nih. Tadi Yoga, lu katanya ada pasturnya mau datang Yoga. Mau, tapi saya apresiasi juga Yoga ya. Yoga, dengan kamu mengakui kebenaran dari Bang Ardiansa, saya pikir kamu termasuk orang yang ya cukup lah ya. Kenapa? Wajar kamu marah di awal emosi, karena ini agama kamu yang dibicarakan. Wajar kamu kaget ketika kami menguasai ilmu tentang sejarah agama kamu, karena kami belajar Yoga. Kalau kamu ingin seperti kami, belajar juga. Saya 6 tahun juga bergelut di dunia kristologi ini. Saya baca, bahkan saya belajar bahasa asli kitab kalian, bahasa Ibrani. Sorry, bahasa kitab asli Yoga. Kejadian sampai wahyu gitu Mbak. Bu, bukan berarti saya harus membaca detail dari kejadian sampai wahyu baru saya dikatakan berilmu pengetahuan. Maksudnya saya lebih belajar banyak daripada Ibu, saya bisa pastikan itu. Saya bukan orang yang ke gereja dengarkan doktrin pendeta, tidak. Saya belajar, belajar itu menggunakan metode ilmiah Bu. Metode ilmiah itu seperti apa? Ada critical thinking yang dibangun di sana. Bukan berarti saya terima pendeta bilang, Bu itu namanya bukan belajar kalau di kami Bu. Dengar pendeta terus iya itu gak belajar, namanya itu didoktrin namanya Bu. Itu sama seperti sapi yang dicocok hidungnya ditarik ikut. Kami ini belajar, belajar ini kami menganalisa. Kami menggali, mengeksplor. Kami searchingnya itu bukan cuma Google. Kami juga baca beberapa buku. Saya punya buku pemahaman Alkitab. Ya, walaupun dipakai kata Alkitab di situ ya. Surat-surat Yohanes dan surat-surat Yudas. Di situ yang menulis siapa buku itu, Bu? Itu yang ditulis sama William Barclay. Siapa William Barclay? Salah satu teolog di Inggris yang bahkan terkenal sekali dan diberi penghargaan oleh Ratu Elizabeth. Bukan kaleng-kaleng, Bu. Siapa yang buku-buku yang dibaca? Ya, itu benar, Elvi. Artinya apa? Kenapa? Kami di sini bukan karena kami Islam, kami benci kalian Kristen, bukan. Kami di sini ingin sama-sama tidak merusak peradaban kita. Jangan rusak peradaban ini, Bu. Dengan cara apa? Tentang bahasa, tolong ya saya bicara dulu. Tentang bahasa, ya. Ada ajaran di Kristen itu bahasa Roh Kudus.
rasul-rasul berbicara dengan bahasa Roh Kudus. Jadi orang Filipina dengarnya rasul itu ngomong Filipina, orang Thailand ngomongnya rasul itu ngomong Thailand, orang Indonesia dengarnya rasul itu ngomong bahasa Indonesia. Jadi memang itu dari dasarnya Alkitab kami itu bahasa itu ya pakai bahasa yang kita tinggal, karena Tuhan itu menggunakan bahasa manusia. Ibu, coba tunjukkan kepada saya satu narasi dalam Bible. Kalau yang dimaksud bahasa Roh Kudus itu adalah bahasa asing, di mana orang Thailand bahasa Thailand. Coba Ibu, iya, dari tadi Ibu bicara seena udel Ibu aja. Ada. Coba, itu doktrin, Bu. Ibu tahu tidak? Saya juga pernah lihat di gereja. Tidak bisa diartikan gitu loh. Tuh, udah, sekarang gini aja, Yoga sama Bu Elvi, kami kasih waktu dulu untuk sepakat dulu bahasa Roh Kudus itu bisa dimengerti atau tidak. Silakan Yoga dan Bu Elvi. Kami mute. Tidak bisa dimengerti bahasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu suci gitu. Tidak bisa itu, Elvi. Bu, jangankan Ibu ngomong dengan kami umat Islam, Bu. Ibu ngomong sama orang Kristen aja Ibu ketampol. Gimana mau ngomong sama kami umat Islam coba? Ibu sama sesama Kristen aja enggak sepakat. Bu, itu yang bahasa roh. Ini yang bahasa roh itu si mana. Iya, jadi di gereja-gereja kalian sendiri, Bu ya. Kalau Ibu melihat nih banyak yang menggunakan bahasa roh itu yang raba-raba-raba-raba lama-lama sepakat itu. Iya, karena gini, Bu. Bahasa Roh Kudus itu tidak bisa diartikan itu gitu. Karena itu roh suci menurut kami ya. Jadi tidak bisa diartikan itu. Saya tuh kenapa sedih banget ya. Makanya saya chat Pandi tadi. Pandi, saya kasihan sama Ibu Elvi. Kenapa? Pertama, Ibu perempuan. Tiba-tiba Ibu membawa doktrin dari lahir yang sudah akut, terus hadir di ruang publik, bicara di ruang publik dengan nama asli begitu ya. Saya khawatir Ibu jadi olok-olokan karena ini akan ditonton. Ini kan live di YouTube, Bu. Ibu akan hidup anak-anak Ibu tadi yang masuk tadi yang umur 17 tahun tadi, 2 tahun, 3 tahun kalau dia sudah critical thinking-nya sudah terbangun, bertemu dengan banyak orang, baca banyak literasi. Takut saya dia malu, tapi ya mudah-mudahan jadi hikmah lah. Mudah-mudahan nanti kalian tertawakan kalau kalian seandainya mendapat hidayah suatu saat. Waduh, dulu kami lucu banget ya. Tapi ya, kami dulu katakan ya, memang ada benarnya juga. Karena gini ya, Alkitab kami itu kalau kita ambil sejarah tadi, setelah Yesus wafat, Yesus meninggal 400 tahun, Paulus lah yang iya ya. Ini, saya kasih kamu informasi lagi, Yoga. Kamu Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Saya Protestan. Kamu tahu tidak sejarah Protestan itu seperti apa sejarahnya? Ya, kurang sih. Protestan itu hadir di abad ke-16, di mana Martin Luther sebagai penggagas atau bapak reformasi, dan John Calvin juga itu di Jerman. Nah, jadi pada waktu itu Martin Luther ini tidak menerima ide dan gagasan dari gereja Katolik, karena Katolik ini punya tradisi-tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan Bible menurut Martin Luther. Nah, orang Katolik itu dia punya doktrin infalibilitas namanya. Apa itu? Paus itu kalau mengajarkan tidak pernah salah. Artinya apa yang disampaikan oleh Paus itu dibenarkan, diterima begitu saja. Misalnya Paus konsili ini 2 tahun yang kemarin bilang bahwa semua orang di luar Katolik masuk surga. Itu dipercaya sama mereka. Artinya ada inovasi-inovasi sikap-sikap para Paus terhadap pengajaran. Nah, Martin Luther tidak terima dengan itu. Dia mau mengajak seluruh umat Kristen back to Bible atau kembali ke kitab suci yang disebut dengan sola scriptura namanya. Oke, jadi Mbak, saya lagi ngomong sama Yoga dulu. Saya sudah bilang ya, jangan menghambat transfer knowledge hanya karena kami harus mendampingi Ibu. Soalnya saya sibuk dengan anak Paul, sementara itu anak-anak saya yang udah besar, udah mau jalan, saya tinggalkan tuh. Saya anak Paul ya, Mbak. Saya membuat analogi, Bunda, bahwa saya seolah-olah lagi menggiring Ibu untuk bagaimana cara memakai pentas yang baik, sementara itu anak-anak saya udah lari-larian tuh. Saya lagi ngobrol sama Yoga dan Ibu potong. Saya lagi memberikan edukasi kepada Yoga, pengetahuan saya, dan si Yoga bisa nanti buktikan saya benar atau tidak. Kasihan si Yoga ini juga, dia ingin tahu. Saya menjelaskan sejarah Protestan. Kalau Ibu lebih berilmu dari saya, silakan Ibu jelaskan Protestan itu munculnya kapan. Oh ya, Protestan itu munculnya gegara kan kepausan dulu itu ingin apa ya, istilahnya nggak boleh dibantah lah. Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru itu hanya bisa dibaca oleh para pastor gitu. Nah, jadi orang umum nggak boleh baca. Nah, udah gitu, itu kepausan dulu ya, bukan kepausan zaman sekarang ya. Beda orangnya dan beda sistemnya ya. Yoga, silakan kamu pilih mau dijelaskan sama saya atau Bu Elvi ya. Kalau saya mute ya, saya lebih ingin sebenarnya edukasi aja. Silakan Yoga, kamu mau bertanya ke saya atau ke Elvi tentang sejarah agama kamu juga boleh. Saya silakan ya, kepada. Ya, ke Uni aja lah. Bu Elvi diam dulu ya, saya sama Yoga dulu. Kamu boleh cross check ini Yoga. Kamu boleh searching di Google manapun, kamu boleh baca bukunya di manapun. Jadi Martin Luther ini adalah orang yang tidak sepakat dengan
liturgi-liturgi di Katolik. Apa itu liturgi? Liturgi itu adalah tradisi-tradisi keagamaan. Ada namanya itu indulgensi namanya. Apa itu? Jual beli surat penghapusan dosa. Martin Luther itu memiliki paham soteriologi sama dengan Calvinis. Kalau sekarang itu namanya soteriologi Calvinis atau apa? Orang itu diselamatkan karena rahmat Tuhan. Tuhan yang memilih. Tapi kalau di Katolik, dosa itu bisa diampuni kalau kamu itu ada surat indulgensi itu, pengakuan dosa tuh. Martin Luther tidak sepakat dengan itu. Bahkan gereja-gereja pada waktu itu banyak yang korupsi. Terus, nah, doktrin purgatori namanya. Setiap Kristen itu tetap akan disucikan dengan api. Dalilnya mana? Akan digarami dengan api. Martin Luther tidak sepakat dengan itu. Lalu Martin Luther, orang Katolik, kitabnya 72. Martin Luther tidak menerima beberapa kitab. Dia katakan itu apokrifa. Atau kitab yang dilemparkan ke belakang alias disembunyikan. Nah, mana itu yang tidak diterima orang Protestan? Kitab Deutro Canonica. Kamu tidak baca lagi kitab atau apa namanya? Kitab Makabe. Benar enggak kamu punya kitab Makabe enggak? Punya, punya. Kamu pakai kitab Makabe? Kadang pakai itu kadang. Enggak ada, Dek. Enggak, itu Deutro Canonica yang dianggap oleh orang Protestan. Kitab kamu ada berapa? 66, Dek. Kang Katolik itu 70-an lebih. Iya, paham? Karena gini, iya. Berbeda kalau ibu aku Katolik, ayah aku Protestan, tidak ikut aja. Bagus, itu lebih bagus, kamu bisa membandingkan nih, keren nih. Kamu coba belajar kedua-duanya dulu ya. Sebelum saya mengajarkan kamu tentang Islam, saya ajarkan kamu dulu dasar-dasar di Kristen. Kenapa saya harus mengajarkan kamu? Supaya kamu tahu bahwa kami ini belajar, adikku. Kami bukan karena kebencian kepada kalian kami diskusi ini, bukan. Kami ingin berbagi informasi. Nah, saya 6 tahun loh. Bahkan saya pernah membaca kitab Katolik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Di situ ada footnote-nya, di situ jujur tertulis. Ayat ini ayat tidak asli, ayat ini sisipan. Pak Dondi punya itu. Saya pernah lihat kitab itu, saya pernah foto itu. Ya, nah, jadi Katolik dengan Protestan itu berbeda dalam banyak hal. Orang Katolik mengkultuskan Bunda Maria, mengatakan Bunda Maria itu tidak berdosa. Tapi Protestan mengatakan hanya Yesus yang tidak berdosa. Maka orang Protestan percaya Bunda Maria juga berdosa. Tahu itu, Dek? Jadi kamu bandingkan dua-duanya. Nah, jadi Protestan ini, karena mereka sering protes, ya kan? Muncullah di abad ke-16, adikku. Dan kamu tahu tidak Martin Luther itu siapa? Nih, Martin Luther itu adalah orang yang menuduh Yesus berzina 3 kali. Tahu gak itu? Ketika dia berbicara dengan ada istilah namanya table talk, pembicaraan sedang di meja makan gitu, dikutip oleh orang-orang yang bersama dia bahwa dia menuduh Yesus berzina 3 kali. Itulah pendiri agama Kristen, Martin Luther. Ngerti gak itu? Lucu banget, Mbak. Ketawa, Bu, kalau lucu ketawa. Itu Rokobus. Rokobus lagi ketawa. Kalau lucu ketawa. Saya bawa literasi, saya tidak berasumsi ya. Nih. Saya tunjukkan kepada Ibu literasinya dan kalau Ibu bisa membantah literasi ini, saya izinkan Ibu 1500 tahun untuk membantah bahwa ini salah. Tapi dengan catatan, Ibu harus bawa data karena saya enggak mau ngajarin Ibu pakai pampers lagi. Saya mau dengan yoga yang udah bisa lari-larian kecil. Tunggu tadi ya, tadi tentang bahasa ya. Tunggu tadi tentang bahasa kita selesaikan satu-satu kan ya. Dan jangan lari-lari kemana-mana katanya kan. Saya tanya yoga dulu dong, yoga. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di maju Velvi, ada ilmunya Roh Kudus ngomong di gereja aja ntar di Roh Kudus. Saya tanya ke yoga dulu nih. Yoga mau dengar Bu Elvi atau Uni? Kalau Uni ya silakan, Uni enggak mau maksa yoga untuk dengarkan Uni deh. Bu Elvi juga boleh yoga dengarkan, silakan deh. Iya sama Uni aja lah, ku dengarkan dulu. Mau lah yoga dengerin Bu Elvi lah, ngomongin Roh Kudus. Bu Elvi di sini aja enggak apa-apa, tapi Ibu jangan potong-potong kami lagi saling. Saya lagi nemenin yoga belajar. Saya bukan berarti saya hebat ya yoga. Uni bukan hebat ya, Dek. Uni sama-sama belajar kok. Seandainya Uni salah nanti kamu boleh kritisi kok. Uni salah. Itu hak kamu sebagai umat Kristen. Justru Uni menunggu itu. Uni sangat respect dengan umat Kristen yang bisa membuktikan kalau Uni salah. Biar Uni memperbaiki gitu. Enggak sama sekali enggak benci sama kamu. Kita enggak saling kenal kok. Uni enggak pernah minta uang sama kamu, kamu juga enggak pernah merugikan Uni. Kita sama-sama. Uni cuma mengatakan inilah bukti kami belajar gitu. Kami tunjukkan sama kamu ya. Kamu tahu enggak siapa Ibu Rita Wahyu dulu? Ibu Rita Wahyu enggak? Yoga, kamu tahu Ibu Rita Wahyu? Enggak. Nah, jadi Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang Kristen pengajar kitab perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Dia punya situs website. Nama situsnya itu adalah Sarapan Pagi Biblikal. Ya, sebenarnya saya punya table talknya ini ya. Maksudnya saya punya apa namanya Bang Ardian Sah istilahnya bukan manuskrip juga sih, transkripnya ya atau apa itu table talk itu Bang Ardian Sah juga punya. Tapi di sini kalau kami yang kasih tahu kalian kan tidak percaya, maka kita serahkan saja kepada orang Kristen sendiri yang membongkar itu. Nah ini Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu ini kamu cross check dulu deh siapa dia. Dia seorang guru bahasa Ibrani. Lalu di sini Ibu Rita Wahyu juga menjelaskan bahwa bahkan tidak membantah kutipan yang ada di laman websitenya. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talknya Luther.
ayat 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan. Ya, dari kalangan Kristen sendiri tidak meragukan bahwa ini benar-benar dari Martin Luther. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Ada seorang tokoh bernama Arnold Lund, dia yang menyitir, dia yang menukilkan, dia yang mengambil, dia mengutip kembali gitu. Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk. Ditukil itu artinya dikutip kembali deh, diambil lalu dikutipkan. Dalam table itu Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Maria. Ini tuduhan serius terhadap Yesus yang tidak akan pernah dilakukan oleh umat Islam. Karena umat Islam, jangankan Nabi Isa alaihissalam, yang kalau seandainya yang kalian sembah itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya sembahan kalian kalau bukan Nabi Isa pun kami tidak boleh caci. Mana dalil Al-Qur'annya? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci sembahan orang lain selain Allah. Jadi kami di sini, apa yang kami lakukan setiap, hampir setiap hari membuka komal, ini berbagi ilmu adikku, bukan ingin menjadikan kamu sebagai Islam. Kalau bisa kamu jadi seperti Kristen yang dalam kitab suci kamu, saya kan bangga kamu, kalau kamu betul-betul ikuti apa yang Yesus ajarkan, tapi betul-betul yang Yesus ajarkan. Jangan ngakunya pengikut Yesus, tapi ternyata pengikut Paulus. Begitu ya, adikku, silakan tanggapannya. Ya, bingung sih, bingung aku, gimana ya? Yaudah, kita kasih waktu kamu untuk belajar, mungkin kurang lebih seminggu, nanti kamu, atau 3 hari, kamu baca-baca dulu, atau kamu tanya-tanya sama pendeta, apa yang kami katakan ini benar atau tidak, nanti kamu naik ke sini lagi, ya, atau kamu boleh bertanya. Ya, di sisi lain di Alkitab kami itu, ya ini dengan logika aja lah saya berpikir dulu. Beda-beda sih, ada yang ya babi itu kadang diharamkan, kadang dihalalkan gitu kan. Jadi bingung yang mana benar ini, tunggu dulu. Oke, kalau gitu kita jangan bahas doktrin dulu gimana. Jangan kita masuk ke kitab suci, kita masuk di ranah bagaimana cara menentukan sesuatu benar atau tidak menurut logika kita yang sehat gimana. Kita enggak usah bawa kitab suci dulu. Oke, boleh ya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, Adindaku Yoga. Kamu tahu segala sesuatu itu apa asbabnya? Kenapa kamu bisa tahu? Ya, gimana ya? Gini, kasih, oke lah. Umi gak usah uji-uji lagi lah, Umi jelasin aja. Jadi kita ini kan bayi ya, dek. Kamu lahir waktu bayi itu, kamu gak bawa apa-apa kan? Kamu gak bawa baju, kamu diasuh sama orang tua kamu. Lalu kamu diajarkan sama orang tua kamu, benar kan? Ya. Maka pengetahuan kamu itu namanya dapat by experience, pengalaman hidup. Kamu hidup, kamu tahu. Kamu tahu api itu panas karena kamu pernah sentuh api. Nah, yang kedua pengetahuan kamu itu eksperimen. Kamu uji sendiri, kamu adakan penelitian. Wah, saya mau tahu danau itu dalam apa enggak, saya cemplung ke dalam. Bisa experience dan eksperimen lah. Nah, tentang Tuhan, kamu hanya tahu dari kitab suci, adikku. Masalahnya ketika kamu tahu itu kitab suci, dari mana kamu bisa membuktikan bahwa itu kitab suci, bukan kitab buatan manusia yang dianggap suci? Bagaimana cara kamu menentukannya? Jawab ini nanti kita akan bantu kamu untuk menemukan cara menentukan benar atau tidak dalam kaidah ilmiah. Ya gini, pendeta bilang ya apa aja bisa dimakan gitu kan, sedangkan di Alkitab tidak boleh makan babi. Ya, kami makan babi. Tanya dulu deh, kalau Uni tunjukin kita pembunyi kontradiksinya, nanti kamu malah tambah bingung lagi. Jangan dulu, Uni bilang kita jangan, kita singkirkan dulu. Bingung, kita nggak bawa. Bingung aku sekarang, bener bingung aku, nggak apa. Makanya Uni coba biar kamu itu nggak bingung. Kamu kan yang membedakan yoga dengan simpanse itu, bahkan simpanse itu bahkan IQ-nya simpanse bahkan lebih tinggi daripada manusia kadang. Ya mohon maaf, bener, manusia pakai A. Bener ya. Jadi ibu. Bingung kali aku, sumpah bingung aku, nggak payah aku untuk menjawab dari tadi. Gimana ya? Setidaknya kamu kayak, kalau sudah bingung, kamu sudah mulai menentangkan doktrin dan kamu sudah mulai menggunakan akal. Setidaknya itu sudah ya, kayak gini. Di sisi lain gitu kan, di sisi lain yang dikatakan ibu sama bapak yang tadi itu benar, ya. Di sisi lain saya pun mempercayai agama saya gitu kan. Nah, di sisi lain pun saya pun bertolak belakang dengan hati saya tadi gitu. Yang nah, itu yang saya katakan, gitu. Kamu punya 2 hal dalam dirimu adikku, akal dan hati nurani. Kebenaran itu tidak akan tertolak oleh akal dan hati nurani adikku. Kebenaran itu absolut. Absolut itu maksudnya apa? Tidak ada satupun manusia yang menentang kebenaran itu. Contoh, membunuh tanpa alasan itu salah. Semua manusia akan mengatakan salah, kecuali orang itu psikopat. Maka itu absolut kebenaran. Kamu bilang, saya masih percaya karena kamu lahir dari orang Kristen. Ada kecenderungan kamu membenarkan agama kamu karena orang tua kamu Kristen, lingkunganmu Kristen. Kalau kamu berpindah keyakinan, ada ketakutan kalau kamu kehilangan banyak hal dalam hidup kamu. Sementara
Justru kamu sedang bertaruh untuk masa depanmu. Apa masa depan itu, Dek? Hidup setelah mati. Kalau ternyata yang kamu ikuti adalah manusia yang mengada-ada ajaran, bahaya kamu. Kamu gak bisa kembali lagi ke dunia ini nanti ketika kamu dihakimi. Tapi ketika kamu hari ini sudah menemukan kebenaran, mencari kebenaran, kamu akan dapat kebenaran itu. Maka kamu sudah menyelamatkan kehidupan kamu nanti di akhirat. Maksud saya adalah begini aja. Gak usah kita manak. Udah deh, gak usah bilang Al-Quran yang paling benar, Bible yang paling benar. Jangan dulu kesana. Cara kamu mengetahui mana benar, mana salah dulu, kamu tahu tidak caranya seperti apa? Enggak, kamu secara orang dewasa deh. Saya kasih ilustrasi deh. Ardiansa dan Ustaz Hanafi. Ardiansa ini adalah seorang pendusta, ya. Dia sudah terbukti pernah berdusta, jahat, munafik, ya kan, membunuh orang. Ustaz Hanafi dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong, baik, ya. Tiba-tiba kedua orang ini bilang, ya ini contoh-contoh. Tiba-tiba kamu bertemu dengan dua orang ini. Kata Ustaz Hanafi, "Hei, Yoga, saya ini utusan Tuhan." Tiba-tiba Ardiansa juga bilang, "Bukan Yoga, saya utusan Tuhan." Secara cepat, singkat, padat, supaya kamu tidak tersesat, siapa yang kamu pilih? Ustaz Hanafi atau Ardiansa? Silakan jawab. Itu cepat, ya. Singkat, padat aja tuh, akal kamu bekerja. Ya, tunggu. Dengan perkataan Ibu seperti itu, ya ini sama seperti Paulus tadi, gitu. Sedangkan Paulus itu kan seorang, dulunya seorang... Jangan bahas dulu doktrin, ya. Kitab suci, adekku. Gini loh, buang dulu isi kitab suci. Kita lagi nggak bahas kitab suci. Saya bicara tentang kognitif yang berfungsi dengan baik dan sempurna. Kamu sebagai manusia biasa harus memilih dua kebenaran nih. Di hadapan kamu, ya ada orang, satu... Orang-orang bilang, orang ini namanya Hanafi, dia tidak pernah berdusta, dia orang baik, dia tidak pernah mengibuli orang, gak pernah membunuh, hidupnya tuh bersih. Sama ini loh, semasa dia hidup. Tiba-tiba ada orang lain yang, oh dia pernah berdusta, membunuh orang juga, bahkan menyesah murid-murid, ya yang melakukan polis. Tiba-tiba mereka datang kedua, "Hey, saya ini utusan Tuhan," kata Ustaz Hanafi. "Saya yang utusan Tuhan," kata Ardiansa. Kamu harus mengikuti keduanya ini, apa mengikuti salah satunya? Siapa yang paling otak kamu bekerja, siapa kira-kira yang kamu percaya di antara kedua orang ini? Silakan jawab aja singkat. Ya tentunya saya tidak mempercayai orang munafik tadi, itu aja sih. Itu otakmu bekerja. Itu nalurimu berjalan sebagai manusia. Inilah manusia. Inilah natur manusia. Inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Apa yang kamu gunakan tadi itu? Itu namanya rasionalitas. Itu namanya rasionalitas. Kamu berfungsi otaknya. Bagus. Artinya kamu sadar. Saya gak mungkin percaya dengan orang ini. Karena probabilitas orang ini berdusta besar. Dia pendusta. Tapi orang ini ngapain dia berdusta? Dia selama ini sudah dilihat sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Rugi dia kalau berdusta hari ini. Karena itu kan mencemarkan nama baiknya. Maka kamu sudah mengambil keputusan yang betul. Itulah esensi para nabi, adikku. Nabi itu diutus Tuhan seperti yang Ustaz Hanafi jelaskan tadi. Bahwa Tuhan ketika memilih manusia untuk mengabarkan beritanya, mustahil dipilih dari kalangan penjahat. Emang Tuhan mau menyesatkan kita? Emang Tuhan gak tahu kalau kita punya otak? Dia yang kasih kita otak. Inilah, adikku, metode. Dengan cara rasionalitas, saya mengajak kamu untuk memilah mana benar, mana salah. Bukan mana baik, mana buruk. Karena baik belum tentu benar. Saya mengajak kamu memisahkan mana benar, mana salah. Sekarang pilihan ada pada kamu. Ingin mengikuti akal dan hati nurani atau ingin mengikuti doktrin keluarga? Itu urusan Anda. Saya tidak punya tanggung jawab apa-apa. Begitu, adikku. Lanjut yang lain. Kan Adinda Yoga, ada yang ditanggapi? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Gimana ya? Iya. Yeah. Lebih dihantam lagi akal dan hati nuraninya, mau Uni hantam lagi nih. Tapi ini jangan nangis lo ya, jangan sedih lo. Sekarang Uni tanya sama kamu, orangnya ada anak kecil tidak berdosa, atau bukan ada seorang pria baik sekali, semua orang tahu kalau dia itu tidak pernah berbuat salah, lalu dia dituduh kemudian jahat, dibawa ke pengadilan, terbukti dia tidak bersalah, lalu tiba-tiba dia harus dihukum dengan cara dipermalukan, disiksa, dihukum dia untuk menyelamatkan orang-orang di dalam sel yang jahat, berdosa, pembunuh, narkoboy, yang ketawa-ketawa, suka-suka hatinya hidup. Menurut kamu masuk nggak sebagai di dalam hati nurani kamu ini? Melihat orang yang baik, benar. Menurut kamu itu benar atau tidak itu? Membunuh tidak. Orang yang tidak pernah bersalah? Hah? Tidak. Itu yang kalian imani selama ini, adekku. Membunuh Yesus yang tidak pernah berdosa, tidak pernah salah, anak Bunda Maria yang sangat baik, untuk menyelamatkan orang seperti Paulus yang jahat membunuh murid Yesus. Ini yang terjadi dalam doktrin kalian, adekku. Ini yang kami umat Islam tidak pernah imani. Kami tidak percaya Tuhan itu membunuh orang benar demi menyelamatkan para pendosa. Mereka yang berdosa, Yesus yang menanggungnya. Itu kenapa kami tidak pernah percaya bahwa Yesus itu mati terhina. Kenapa? Bahkan dalam kitabmu dikatakan celana dalamnya pun dikoyak-koyak, adikku. Celana dalamnya dibuka-buka, adikku. Disobek-sobek. Iya, benar. Ini menyedihkan. Bagi kami itu penghinaan terhadap Yeshua HaMashiach. Bagi kami, adikku, itu kenapa kami lebih memuliakan Yesus daripada kalian. Kalian percaya Yesus terkutuk di tiang salib. Baca Galatia pasal 3:13, adikku. Sekarang baru saya masuk ke ayat kamu. Coba kak Anda buka Galatia pasal 3:13, adikku. Coba baca. Ada Bible di situ, adikku?
Enggak, saya lagi di luar. Oke, Uni bacakan ya. Nanti kamu cross-check kalau Uni salah, silakan kamu laporkan Uni atas penistaan agama memperintir kitab kalian. Galatia pasal 3 ayat 3. Fandi, jangan lari apa Fandi? Fandi standby, jangan kabur-kaburan. Lanjut. Tungkat nanti. Nah. Sorry ya, cuma satu defense. Sorry, lanjut. Oke, it's okay Fandi. Ya, nih, coba Yoga baca ini. Uni tidak tahu cara kamu memahami. Ini Paulus yang bilang adikku. Galatia ini adalah surat-surat Paulus yang dikirim dia kepada orang-orang di Galatia. Siapa orang Galatia? Itu adalah penyembah pagan orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia mengajarkan ajarannya kepada orang tersebut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, hukum Taurat dikatakan kutuk. Ini padahal hukum Taurat dari Tuhan, adikku. Musa mengajarkan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dikatakan Yesus telah menjadi kutuk karena kalian. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa ini dek yang terkutuk? Ya, Yesus lah. Kamu percaya, adikku, Yesus terkutuk? Ya tidak, sedangkan dia kan ya kalau di kami ada, dia anak Tuhan ya, kalau di kami itu gitu. Masya Allah, adikku. Sebenarnya hatimu, akalmu tidak menerima doktrin Paulus. Inilah bukti kalau kau manusia bukan simpanse, adikku. Silakan, Uni tidak ngajak kamu jadi agama Islam. Karena SKB 2 Menteri melarang kami mengajak orang beragama dan orang itu telah beragama. Tapi saya mengajak kamu untuk belajar. Kamu punya otak, punya akal. Fungsikan itu. Kamu punya hati. Ya benar. Silakan. Tapi, ya, ya benar semuanya ini. Benar. Ya udah, Uni kasih. Kami kasih kamu kesempatan untuk belajar lebih lanjut, merenungkan, kalau perlu kamu baca Bible-mu, jangan baca Al-Quran dulu karena itu terlalu tinggi, nanti kalau kamu boleh masuk ke komal Islam untuk bertanya. Tapi saran Uni, kamu jangan masuk ke komal-komal yang debatnya debat menghujat di situ, itu mengeraskan hati, di situ orang saling membenci takutnya ya. Masuk saja ke komal-komal edukasi, di mana kamu bisa bertanya apapun tentang agama Islam. Paham dek? Karena kalau kamu gini, ada dulu namanya, sebelum akun itu bernama Kiamat, akun itu bernama Logika atau apa, ini lupa kalau tidak salah dulu. Orang ini dulu di awal menunjukkan kesokbaikannya, tapi kemudian dia berubah menjadi penghujat, penista agama Islam, dan sekarang menjadi DPO. Kamu jangan berubah seperti itu. Carilah room-room yang bisa mengajarkan kamu banyak hal, bukan untuk saling menghujat, saling merendahkan, karena itu hanya akan membuat hatimu keras dan membuat kamu membenci. Ingat, kita tinggal berdampingan di Indonesia ini. Iya. Iya, kadang gitu. Kadang aku gini, ya aku banyak juga teman-teman muslim gitu ya. Ya, kalau seandainya kita pindah ke topik, apa yang kamu ingin tahu tentang Islam? Kesalahpahaman selama ini? Ya, maaf jaringan tadi. Ya. Halo? Ya, silakan dek. Ya, ada teman-temanku muslim sebagian gitu. Cuman, ya... Kadang mereka gini kan, coba aku dengarkan dulu ini katanya. Ya kadang aku gini, tidak bisa aku menerima tadi karena agamaku itu kan, yang aku anti itu. Cuman di hatiku itu aku suka mendengarkan itu, kayak lagu-lagu apa namanya itu, lagu-lagu harap-harap itu, suka juga aku dengar-dengarkannya sedikit-sedikit itu. Cuman gini adikku, saran Uni ya, beragama itu bukan karena kamu suka atau tidak suka, tapi karena kebenaran. Kebenaran itu akan bisa diungkap oleh ilmu pengetahuan. Tapi gak apa-apa, itu namanya manusia punya natur ya. Aku pernah ngomong sama mamaku dulu, sama bapakku. Di Bible sudah dikatakan kenapa tidak boleh makan babi, kenapa kita makan babi, bilang gitu kan sama orang tuaku. Ya, pendeta bilang semuanya bisa dimakan gitu, apapun itu yang ada di bumi ini bisa dimakan. Jadi di situ kayaknya aku tuh berpikir lah, kenapa ya? Ya sempat linglung ya, juga ayatnya ada itu. Seluruh binatang buas di lautan itu bisa dimakan kecuali kapal selam. Iya ada itu. Pak Robert Wendur naik ke atas, saya mau kasih ilmu baru buat Pak Robert Wendur. Kalau Yesus celana dalamnya dikoyak-koyak, dibagi-bagikan, silakan naikkan Pak Robert Wendur. Saya tidak mau kalau di bawah, saya jawab gitu aja ya. Karena saya kalau diskusi itu dengan orangnya, jadi biar nggak salah paham. Pak Robert Wendur naik, saya mau kasih pengetahuan tentang celana dalam Yesus itu dikoyak-koyak dan dibagikan. Naik aja Pak Robert, teman-teman yang Kristen, sambil bantu tap-tap layar, minimal bisa mengedukasi teman-teman kok. Kita ini beda kok. Semakin komolnya Bang Fandi ini, semakin hari semakin santun kok. Ya, jadi jangan salahkan kami ketika kami membaca Bible-nya terus kami dibilang menghujat. Enggak lah. Contoh kayak tadi Galatia 3:13 itu, kalau boleh saya bernarasi dengan bahasa lapatnya orang pondok kan. Apa bunyinya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Masa kami baca begitu bilang kami malah menghujat? Ya,
Boleh. Ya, kami justru menghargai kita kalian dengan membaca dengan cara benar. Nah, sekarang kita dengarkan ya Pak Robert Wendur tentang Yesus itu celana dalamnya dia dibagi-bagikan, ada kesalahan terjemahan di LAI. Kita dengarkan Pak Esra Suruh dulu sebagai pendeta, nanti kita lihat teksnya ya. Jadi kita dua arah nih, orang Kristen yang menjelaskan sebagai pendeta dan juga kita lihat buktikan di teksnya. Silakan kita dengarkan. Sesudah perjumpaan itu dengan Tuhan Yesus, mereka mengambil pakaiannya untuk pakaian mulanya. Lalu berbagiannya menjadi bagiannya. Tiap-tiap orang menjadi satu bagian. Nah, pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak mencair dari atas ke bawah, hanya satu jenis saja. Nah, saya udah dengarkan Pak Pendeta Esra Soru. Silakan kalian lari ke YouTube-nya Pak Esra Soru, kanal YouTube dia. Pendeta Esra Soru, Alfred Soru menjawab apakah Yesus disalibkan dengan TLNJANG. Di situ Anda akan dapat pengetahuan dan mari kita cross check apakah betul ayatnya demikian. Mari kita menggunakan data ilmiah. Ya, di sini kita coba tunjukkan. Ya. Saya Pak Robert menyimak ya. Tolong Pak Robert jangan apa namanya. Kita lihat di Yohanes pasal 19 nomor 23. Saya akan bukakan datanya dulu. Pak Robert standby di bawah, masih ada enggak? Percuma saya jelasin karena Bapak telah nanyain ke saya gitu. Lebih baik saya lanjut dengan si Yoga. Mana Yoga tadi? Yoga kemana? Aduh, Yoga. Naiklah Yoga. Yang Kristen mungkin kalau mau naik, typing dulu ya di bawah ya. Bang, aku Kristen bang. Tolong naikkan aku. Kayak gitu. Biar kita tahu yang Kristen yang mana. Ini Pak Robert ya. Pak Robert Wendur. Senpai. Oke, dari tadi. Oke, siap-siap. Saya kasih ya. Bentar, sebentar Pak Robert. Saya buka data dulu ya. Yohanes sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus mereka mengembalikan baginya oke ini dia kita cek dulu nih takutnya bukan ini lagi yang dimaksud bentar oke ini dia Pak Robert ya Bapak perhatikan di layar saya ya Bapak lihat di ayat ini yang dimaksud Pak Pendeta Esra Suruh itu adalah Yohanes pasal 19 nomor 23 oke di sini tertulisnya begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit, satu bagian, dan jubahnya. Ini bukan terjemahan yang betul, ini terjemahan yang sudah dipelintir. Ini bukan jubah, ya, karena bahasa aslinya adalah kiton. Kita lihat ke bahasa aslinya, ya. Ini chiton kalau bahasanya. Ya, chiton. Dan di sini, chiton ini sebenarnya bahasa aslinya adalah pakaian dalam. Kesalahan terjemahan sebenarnya. Kalau kita lihat, kitona, mana ya? Nih, kalau Bapak lihat di sini, baju dalam. Umumnya dipakai di bawah. Kemudian terjemahkan menjadi, kalau memang itu baju, kenapa di awal tadi sudah ada baju, pakaian tadi, pakaian luar tadi sudah ada. Ingat ya, ini kan narasinya diterjemahkan ke pakaian nih. Padahal sudah ada, pakaian luar tuh sudah ada, nih bahasanya nih, pakaian luar tuh. Nih, mana nih pakaian luar nih? Nih, ini pakaian luar nih. Ah, ini himation. Ini Pak, kalau pakaian luar tuh himation, jubah himation. Jadi beda antara himation dengan chiton beda. Chiton itu lebih spesifik, dipakai di dalam, di bawah. Ini dia, chiton. Himation itu untuk pakaian luar. Chiton itu di sini diterjemah. Saya nggak tahu apakah penterjemah LAI malu. Mungkin Yesus itu celana dalamnya dikoyakkan. Ya, saya nggak tahu apakah mereka malu. Lalu mengganti terjemahan chiton menjadi sama dengan hiton tadi. Ini dia. Nih, baju dalam umumnya dipakai di bawah. Baju dalam umumnya dipakai di bawah apa? Masa kaos kaki? Ya, celana dalam. Mungkin gak chiton itu yang dibilang sempaknya Yesus mungkin dari saking gedenya jadi kayak jubah gitu. Tanya-tanya Uni, mungkin gak kira-kira chitonnya Yesus itu karena dia itu sempaknya Tuhan jadi besar sekali jadi kayak jubah gitu, mungkin gak sih? Mungkin banyak ini, nggak tahu lah, aku nggak mau kesana, bingung aku mau membayangkannya. Nah, jadi di situ diterjemahkan sebagai jubah, pakaian luar, padahal pakaian luar itu himation, gitu ya. Jadi, mohon maaf ini, kami tidak menista, justru kami
Kalau kami percaya Nabi Isa Al-Masih itu dipermalukan, maka kami sama seperti... Nih, saya kasih ya. Mohon maaf nih. Nih. Maka akan muncul artikel seperti ini. Nih. Yesus itu bisa dikatakan orang yang mengalami pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu artinya apa? Bukan hanya meniduri laki-laki atau perempuan ya, tetapi juga menelanjangi, membuka pakaian. Maka, apa kalian percaya kalau Yesus itu adalah korban pelecehan SKS? Sama seperti yang tadi dikatakan. Aku kirim debat dulu. Eh, kau. Ayo, Yoga. Yoga di mute dulu, Yoga. Kalau lagi ngomong sama teman-teman jangan ribut. Ini tadi Yoga, kan tadi satu, Kristus namanya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan kami dengan Cak Hanafi, tiba-tiba hilang nggak? Halo? Ada. Masih ada? Halo, tes. Ada. Suaranya ada. Lanjut aja. Oke. Oke, ini ya. Ini adalah salah satu artikel, The Conversation. Ya, The Conversation. Ini disiplin ilmiah, gaya jurnalistik ya. Yesus juga korban pelecehan SKS ketika disalib. Dan kalau kami percaya adikku, ini bertentangan dengan hati nurani kami sebagai manusia. Bagaimana mungkin Tuhan yang mengasihi Yesus mengizinkan nabinya dilecehkan secara seksual? Ya, dia dibuka celana dalamnya, diperlihatkan isinya ke hadapan semua orang pada waktu itu. Dia ditelanjangi. Dan ini, jadi bagaimana mungkin kami membenarkan kitab suci kalian? Bahkan di kitab kesuci Anda itu, saya bisa membuktikan kalau dia tidak disalib. Karena ketika dia waktu ditangkap, semua murid-murid kabur. Lalu siapa yang menuliskan dia disalib? Siapa yang melihat dia bangkit? Siapa yang memastikan dia disalib? Yang herannya lagi adalah orang yang menusuk lambung Yesus, yang menyiksa Yesus, justru menjadi santo di agama Katolik. Ngeri loh kawan. Orang yang menyiksa Yesus dipuji sebagai orang suci. Astagfirullahaladzim. Jadi kami mengajak kalian berpikir, benarkah kalian percaya dengan agama Kristen sebagai agama yang benar? Ketika di situ dituliskan seorang manusia terhormat, baik, benar, menyampaikan firman Tuhan, tidak pernah berbuat dosa, dibuka pakaiannya, dipermalukan dia, dipaku tangan kanan, tangan kirinya. Semua orang melihat pada waktu itu, para penjahat pada waktu itu membenarkan bahwa dia adalah nabi palsu yang layak dihukum gantung, digantung di atas kayu. Ini yang kami tidak terima secara hati nurani. Lalu Al-Quran hadir mengatakan bahwa wama qotaluhu wama sholabuhu. Nabi Muhammad sebagai nabi, bahkan saya bisa tunjukkan kepada Anda, kalau Anda bisa membuktikan nabi saya pernah berdusta, saya akan ingkari beliau sebagai nabi, tapi buktikan secara ilmiah. Pernah tidak nabi saya berdusta? Justru nabi kami Muhammad ibnu Abdullah terkenal dalam buku Michael Hart, jadi orang nomor satu yang berpengaruh. Kalau memang beliau pendusta, seorang penjahat, tentu diangkat oleh banyak pembenci Nabi Muhammad. Tapi yang ada dari kalangan apologet Kristen, semuanya fitnah. Dikatakan mengambil istri anaknya. Dia tidak punya anak laki-laki, dia punya anak angkat. Itu pun dinikahi setelah diceraikan, sah. Sementara di kitab kamu, Yehuda, yang nenek moyang Tuhan kamu, dikatakan Tuhanmu punya sisilah, padahal tidak punya bapak kandung. Itu bahkan meniduri mantunya, sampai punya keturunan. Jadi mohon maaf, Yesus kalau dipaksakan punya silsilah sampai ke Yehuda dan Daud, itu artinya mengatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan pejina, adikku. Karena Daud itu seorang pejina. Dia dengan Betseba, sebelum melahirkan Salomo, yang katanya adalah nenek moyang Tuhan kalian, itu dia berzina dulu. Tapi dia tidak dibunuh oleh Tuhan. Yang dibunuh adalah anak hasil zinanya. Jadi apa yang ditulis dalam kitab kamu itu tidak bisa kami terima. Mengerikan. Mengerikan kami harus membaca kitab Yesaya di mana Tuhan menyuruh untuk menyiapkan tempat pembantaian untuk anak-anak kecil yang tidak berdosa gara-gara nenek moyang mereka berdosa. Masa bayi-bayi dijadikan tumbal penebus dosa? Tiba-tiba di dalam perjanjian lama, bayi-bayi dijadikan tumbal penebus dosa nenek moyangnya. Di perjanjian baru kami disajikan bahwa Tuhan atau manusia benar yang dituhankan ditumbalkan oleh dosa-dosa kalian. Apa bedanya dengan agama Dewa Moloch dengan Dewa Baal? Kami tidak, otak kami menolak itu, hati nurani kami menolak itu. Maka Tuhan yang penyayang ini tidak mungkin membiarkan kita dalam kebingungan. Maka Allah sebagai Tuhan yang pengasih penyayang, dia utus nabi terakhir Muhammad ibnu Abdullah membawa Al-Quran. Maka kalau kamu sudah mampu membantah Al-Quran, mencari kekurangan Al-Quran, ini mantap, maka tolaklah Al-Quran. Tapi kalau sudah bisa membuktikan kesalahan-kesalahan Bible, Biblemu tertolak oleh akal, tertolak oleh hati nurani,
kenapa tetap menerima? Kalau ternyata Al-Quran tak tertolak oleh akal, tak tertolak oleh hati nurani, bisa diimplementasikan sebanyak negara yang menjalankan hukum-hukum yang ada di dalamnya, kenapa harus ditolak? Rugi Anda. Tapi ya kembali lagi, hak beragama itu pilihan kepada kita masing-masing. Mau memilih Islam sebagai jalan kebenaran, silakan. Mau memilih Kristen sebagai jalan kebenaran, silakan. Tapi saya pastikan di komal ini kalian tidak bisa menipu kami. Karena kalian rata-rata yang mengklaim diri kalian Kristen yaitu pengikut Yesus, sejatinya kalian hanyalah pengikut Paulus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang kalian ingin saat sekarang ini. Begitu. Silakan Bang Ijal, Bang Ijal. Selamat sore, Bang Ijal. Ya, selamat sore, Bang. Ya, gimana kabar pengajaran sesatnya sudah sampai mana? Saya tidak mengajar. Tapi ya saya naik ya karena tadi dicari-cari Kristen, saya juga kasihan lihat Komal nih sufi. Bang Ijal, Bang Ijal izin, Bang. Nah, kita enggak butuh Anda lah. Kami di sini mengajarkan kepada orang yang mau. Kami maaf ya, saya tuh merasa bingung dengan orang Kristen nih. Kami tuh enggak pernah butuh Kristen loh. Bahkan saya buka Komal tanpa kalian, saya lebih bangga berbicara dengan orang-orang yang ateis tapi membawa akal sehat ketimbang orang aku Kristen tapi enggak punya akal. Karena bagi saya itu, Islam itu bukan agama yang ditawar-tawarkan, disodor-sodorkan, no. Islam itu hanya akan dimiliki oleh orang yang mau. Karena Nabi kami yang bilang, saya menjamin umatku masuk surga kecuali bagian tidak mau. Jadi ngapain saya tawar-tawarin Tuhan saya kepada Anda? Emang Tuhan saya barang dagangan apa? Gitu. Mungkin Ustadz Hanafi over handle dulu ya. Saya mau sholat asar dulu. Ustadz Hanafi, di sini sudah masuk waktu sholat. Ustadz Hanafi. Ya. Ya lanjut, gimana Pak? Dengan yoga aja fokus Ustaz Hanafi. Bawa ilmu mantik aja, kita pakai akal dan logika aja. Kalau bawa kitab suci kan bingung yoga nanti. Ya, Bang Yoga monitor, Bang Yoga. Bang Yoga monitor. Bang Yoga. Teman. Iya Bang, saya mendengarkan dulu. Saya dengarkan dulu ya. Tapi jangan sampai ada teman yang Kristen kabur terus lantas kau bilang, wabinya aku ditinggal, jangan marah-marah. Enggak pantas itu, biasa saja, gak usah di... Kan saya bilang, Bang Yoga, di Komal ini udah lebih baik lah, lebih santun. Jadi nggak perlunya kita harus kaki-maki, hina-hina. Buat apa? Nggak ada manfaatnya. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, Bang Yoga, pasti ada dua reaksi tadi. Nggak ada. Tadi teman-teman itu. Ayo kita debat orang ini, katanya. Katanya itu, kok tinggal aku, itu maksudku. Nah, tapi kenapa ada beli ya? Pakai dua handphonenya. Noise, noise. Mana ada? Mana ada? Noise, noise. Pakai anu ya? Pakai soundcard ya, Pak Cahan Nabi? Mungkin ya, pakai soundcard. Tes, tes, 1, 2, 3. 2, 3, 1. Cek, cek. Cek, cek. Doubling, doubling. Teman-teman, apa ada? Ekonya, ekonya dikurangin, ekonya. Eko, coba. Eko, eko. Tes, cek, tes, 1, 2, 3. Tes, 1, 2, 3. Nah, oke. Okay. Oke. Iya, cuman nanya, kita tuh sering diskusi, dan saya gak peduli. Tadi saya ulangi, komal-komal lintas iman, diskusi, kita lagi cari pembenaran. Nah, kebenaran itu dengan cara membenarkan, bukan dengan cara menyalahkan. Gak apa-apa teman-teman, mau yang anak TK, mau yang punya akal, yang gak punya akal, mau silahkan diskusi. Karena nanti yang menilai itu, ya teman-teman yang di bawah juga. Bahkan tadi narasi terakhir dari Unirifa itu luar biasa. Apalagi kalau kata Bang Egel, saya ngeliat di sini sepi. Tapi macam mana? Ini aku tanya dulu. Ya, ini Bang Elga ini apa ini? Pendeta? Enggak tahu. Bang Elga monitor. Bang Elga ini posisi Kristen NU atau Kristen Muhammadiyah? Kan gue salah jadinya tuh. Gue ingat Komal Islam mulu gue, Bang Fandi. Bang Egel ditanya tuh sama Bang Yoga tuh. Bang Yoga, silakan Bang Yoga tuh, Bang Gil nanya tuh. Kristen sih, Kristen sih. Iya, Kristen juga Bang Bang. Bang Ijel itu ditanya, Bang Ijel. Ya, saya Kristen. Kenapa dia? Ya, nggak apa-apa. Inilah, ayolah kita apa dulu. Kalau memang ajaran kita memang benar itu kan, ya kita kan di sini kan untuk ini, untuk diskusi tadi. Ya, lanjut aja. Apa yang mau didiskusikan? Santai aja. Ya, tadi kan Bang Yoga sempat kita ya, narasi di awal ya, pertama ya Bang Yoga. Betul. Kemana ya, bahwa ada Bang Yoga, terus ada siapa lagi, satu lagi tadi Bang Yoga, berdua tuh Bang Yoga tuh, bahwa Yesus itu kan kasih luar biasa kan. Oh, Injil Kristus ya, Injil Kristus. Temanmu juga itu ya Bang Yoga ya? Temanku. Oh, temanmu juga. Dia tiba-tibanya kaburnya itu, aduh, ditinggal ya Bang Yoga sampai kaget. Dia kaburnya katanya, panggil lagi lah kalau dia ada gitu loh.
Jadi kita diskusi ya dengan cara saya bertanya dengan baik-baik. Kan Yesus itu katanya kan sangat luar biasa kasihnya kan. Dari saking kasihnya yang luar biasa itulah kepada manusia, karena manusia katanya ada dosa, maka dia jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Tuhan, betul ya Bang Yoga, tadi narasinya saya kan kayak gitu. Terus saya tanya, kemananya iblis juga punya dosa, kenapa nggak jadi iblis juga supaya dosanya iblis juga tertebus, gitu loh maksud saya, ya kan? Nah itu, nah, tiba-tibanya ya kita kan ngobrol gitu loh, ngobrol pelan-pelan dengan baik akal gitu kan, ya namanya kita juga bernarasi harus ada data dalil yang ada gitu. Makanya sampai pun belum sampai di klimaknya udah ditinggalnya pergi kita itu. Nah nanti dengan adanya data-data yang ada, ya apakah benar Yesus itu disalib kan gitu? Bagaimana dengan data-data penyalipan itu, ya? Dengan data-data yang ada, sebagaimana kalau memang Yesus itu ingin menebus dosa, macam mana Yesus itu berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan supaya selamat dari cawan kematian di atas salib, kan gitu? Angkanya di situ ada di Lukas 22 ayat 42 itu datanya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada, kan itu kan berdoa, mohon ya, agar terlepas daripada kematian itu. Kalau memang dia ingin menebus dengan sukarela, dengan ridho, ngapain pakai berdoa minta selamat gitu kan? Lalu nanti ada di data-data berikutnya, di mana Hosea 6 ayat 6 dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Nanti Yesus sendiri tuh, dia menyukai dengan yang namanya kasih setia, bukan sembelihan, korban sembelihan. Bahkan nanti di Matius 9 ayat 6 dan 13 ini datanya, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Dan kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah ini data-data ini ya tugasnya teman-teman Kristen tuh yang untuk membantai. Silakan Bang Yoda. Ya, ini agak beda-beda aku tengok ini ya. Di Google beda, di Alkitab beda. Ya, gimana ini? Tunggu. Imamat di Google. Imamat di Google dikatakan. Ya, harus jangan lama-lama. Bingung. Ntar mental. Lanjut. Gimana cak? Aku nggak keluar loh. Enggak, Bang Yoga ngeliat Google takutnya lama-lama mental Bang Yoga. Lanjut Bang Yoga. Teman-teman yang di bawah sambil bantu tap-tap layarnya teman-teman supaya makin kuat pemalnya untuk mengedukasi. Dan Bang Elgi. Lanjut Bang Yoga. Bang. Ya silakan. Ini abang ini siapa namanya Bang? Bang Elgi ini Bang. Oh Bang. Ya, mana bang. Suaramu? Iya, saya dengarkan aja. Iya, coba. Coba aku tengok dulu versi Google sama versi Alkitab kita. Ada perbedaan aku tengok. Gimana ini? Ya, yang mana bedanya? Aku tengoklah dulu, ada perbedaannya. Gimana ya? Ya, di mana bedanya? Kau buka dulu deh Imamat 26. Ya buka saja. Kenapa dengan Imamat? Ya, gimana aku bukanya nanti ini? Jadi enggak bisa aku, HP-ku cuma satu. Gimana ya? Apa aku tinggal pula di rumah? Ya kenapa dengan Imamat? Apa perbedaan dengan Google? Langsung ke poinnya aja Bang Yoga, ke poinnya aja. Kalau host cuma kecuali Cahanafi nih yang punya dua device, aku cuma satu HP. Takut aku, nanti aku kena apa sama orang. Okay. Di sini maksudnya yang ditanya tentang masalah apa? Imamat 26. Iya. Imamat 26 itu mengatakan di situ Tuhan berkata jangan membuat berhala kan maksudnya gitu, atau mendirikan patung itu bukan kalau masalah tiang batu. Iya, itu dia. Oleh Tuhan Allah begitu, betul enggak? Iya, benar itu dia. Tapi kenyataannya dalam prakteknya? Ya itu kan kita bikin patung Yesus tadi kan. Ya udah, gimana itu? Jadi bingung aku. Iya, di Katolik buat patung Yesus kan, betul? Iya. Tanya sama Bang Engel itu, gimana jawabannya tuh Bang Engel? Itu nanya tentang di Imamat itu, Bang Engel. Okay. Siap. Ya, di mana perbedaan antara di Imamat dengan yang di Google dengan di Bible? Yang mana perbedaannya? Ya, kalau yang saya lihat sih, Yoga takut sebenarnya. Takut supaya, takut dia dianatema sama umat Kristen lainnya. Karena secara sejarah dan sekarang pun terjadi hal itu. Contoh,
Dulu Protestan itu dibakar hidup-hidup oleh orang Katolik karena berbeda doktrin. Dulu orang-orang Arius itu dikejar-kejar. Dulu orang-orang yang dianggap bidat itu dianatema. Dan bahkan zaman sekarang antara Kristen Yohanes dengan Tritunggal, bahkan sama-sama Protestan itu saling baku hantam. Jadi wajar Yoga ini takut untuk bertanya tentang perbandingan-perbandingan dalam kitab suci dia. Makanya saya katakan, Yoga, kalau kamu ingin dapat ilmu pengetahuan, saya sarankan kamu untuk belajar dulu, baca dulu, kumpulkan dulu narasi-narasi dalam kitab kamu. Kalau perlu saya kasih kamu rekomendasi. Yoga, kamu buka, kamu jangan lihat dari Islam loh. Islam ini nggak objektif loh, karena kami pasti akan bela agama kami. Coba kamu lihat pernyataan orang Kristen. Kamu punya handphone dan punya YouTube, kamu lihat namanya YouTube Biblikos, punya Pak Yonatan Purnomo. Kenapa kamu harus ke Pak Yonatan? Pak Yonatan ini adalah seorang akademisi, doktor. Kalau nggak salah doktor. Dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di sekolah teologi. Nah, di sini Pak Yonatan Purnomo di video dia membongkar keamburadulan kitab suci kamu yang kontradiksi. Jangankan kitab dengan kitab ya, jangankan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru kamu tabrakan. Antara LAI TB1, TB2 aja ada yang bentrok. Antara yang dicetak bukunya dengan yang elektronik ada yang bentrok. Itu bukan kata kami, tapi Yonatan Purnomo yang datang. Ini dia. Mau didengarkan nggak videonya? Iya, nggak apa-apa. Yoga, nanti kamu catat namanya, Yonatan Purnomo deh. Ya, nih. Kita dengarkan dulu ya. Ini saya ambil dari Yonatan Purnomo ya. 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Judulnya. 24 bukti yang tidak mungkin dibantah. Bukti kacaunya TB2, terjemahan baru 2. Yang baru saja direvisi. Baru loh direvisi, tapi kacau kata Yonatan Purnomo. Sekalian yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Yohanes. Ini mewakili beberapa kasus yang akan kita lihat. Supaya Bapak-Ibu mempunyai gambaran tentang perbedaan dan kontradiksi yang saya temukan di dalam versi cetak dan versi online-nya. Baik, kita mulai dari sebentar. Di tahun 2004 sudah ada mesin printer, sudah ada Google, sudah ada website, sudah ada TikTok. Terjadi kontradiksi antara kitab yang dicetak dengan online, apalagi zaman dahulu kala belum ada mesin fotokopi. Dengar, bahaya kalian. Ini sudah saya foto dari Alkitab terjemahan LAI TB2. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan. Nah, di sini saya sertakan dari versi online-nya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari versi online-nya Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam YouVersion atau www.bible.com. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa temukan karena saya mengambil dari sumber riset. Saya dalam hal ini saya meneliti di dalam Matius pasal 1 itu dari ayat 18 sampai 25. Jadi cuma 8 ayat Bapak Ibu sekalian ya. Karena ayat 1 sampai 17 itu tidak saya teliti karena itu hanya berupa nama-nama. Saya asumsikan udahlah anggap aja itu benar ya. Nah, saya melihat dari pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25 itu dari 8 ayat itu terdapat perbedaan 6 ayat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Coba saya akan lihatkan di sini. Di sebelah kiri adalah ayat-ayat yang kita akan kutip. Kemudian di tengah ini adalah versi cetak. Artinya ini saya ambil dari versi kertas. Sedangkan versi online itu saya ambil dari bible.com. Ya, nanti kita akan cek sedikit. Mungkin tidak semuanya, hanya mewakili saja supaya Anda tahu bahwa saya ini bukan mengarang, tapi saya sudah mendata semuanya dan saya berikan di sini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di dalam Matius 1 ayat ke-18, itu versi cetak dan versi online-nya, itu perbedaannya bisa dilihat di dalam warna kuning. Di dalam warna kuning. Nah, karena ini panjang, saya minta ke Yoga, belajar sendiri adikku, karena ini prosesnya panjang. Silakan Anda buka Biblikos itu baru terjemahan ya. Sekarang bagaimana dengan, oh kan terjemahan bisa salah Uni. Makanya, tolong kalian kalau bisa membuktikan bahasa asli kitab kalian itu ada, tunjukkan kepada kami, biar kami bisa tahu apakah itu benar atau tidak. Saya akan buktikan, bahkan jumlah kitab. Kodeks yang dipakai LAI menurut Yonatan Purnomo itu bukan kodeks yang kanon. Kami udah bilang, kami belajar. Jangan-jangan kalian nggak ngerti lagi. Nanti kalau saya tanya siapa yang mengkanon kitab kalian, nanti kalian nggak bisa jawab. Jadi kami bukan menyerang iman Kristiani, kami mengedukasi publik supaya tidak mengambil yang salah. Nah, mari kita lihat nih. Kitab kodeks Sinaiticus itu tidak kanon. Nih, tahu tidak kodeks itu apa? Itu bukan terjemahan lagi. Kodeks adalah kumpulan-kumpulan teks yang berbahasa asli bahasa Yunani dari beberapa kitab. Ternyata di situ ada surat Barnabas, ada kitab Tobit, Yudit kalau tidak salah, tapi tiba-tiba di LAI enggak ada 3 kitab itu. Artinya ada kitab yang dibuang kemudian. Katanya terkanon. Ini yang terjadi masa by masa.
Jadi kami umat Islam di sini bukan menyerang iman Kristen. Kami mengedukasi tentang perjalanan agama-agama dan kadar Allahnya. Karena kalian yang orang Kristen yang lebih banyak naik ke sini, maka tentu kami fokus kepada Kristen. Kalau yang naik ke sini orang Hindu, pasti saya juga lebih fokus ke orang Hindu. Karena yang naik ke sini banyak yang Kristen, dan yang paling banyak menyerang agama Islam itu, iman Islam itu orang Kristen. Jadi kami harus menampar, menampol kalian dengan fakta-fakta dan data. Begitu. Jadi kalau kita lihat nih, menurut Pak Yonatan Purnomo bahwa kodeks identikus itu tidak kanon. Bentar. Bahkan seorang pastor Joshua Teo yang dianggap bidat saja itu sudah mengatakan seperti itu. Nih, Alkitab tidak kanon. Kalian lihat judulnya. Kalian kalau ingin tahu siapa Pak Yonatan Purnomo, boleh kalian cek profilnya, Yonatan Purnomo siapa. Dan Pak Yonatan Purnomo ini salah seorang akademisi dari pihak Kristen yang mungkin bisa dikatakan, nggak tahu ya, satu-satunya di Indonesia, saya nggak tahu lah ya apakah ada yang lain ya, yang mendapat, yang publish jurnalnya itu reputasinya Scopus International Journal ya. Nih, geger kontroversi Alkitab tidak kanon, sidang ilahi memanggil. Ada konsili lagi kalian. 20. Tiap tahun ya, konsili. Harusnya kok bisa ditarik sebagai teks yang kanon juga gitu ya, yang bisa dibilang jadi teks yang kanon. Nah, ini bukan terjemahan lagi ya masalahnya ya. Para pengajar yang saya hormati ini, memang kalau saya melihat bahwa teks itu kan. Pendeta Ferdinand, silakan naik ke atas. Saya akan mau menyanggupi Anda. Transmisi kitab suci kita bahas terkait dengan catatan ada waktu. Anda boleh bicara 3 menit, 3 menit. Saya izinkan ya. Ini baru yoga. Ini ya, biarkan pendeta Anda yang bicara dengan saya. Silakan, saya sudah bilang tadi, kalau bisa pendeta yang naik ke sini. Bagus. Silakan jambak, Fandi. Itu ada pendeta Ferdinand. Silakan naik, minta permintaan. Bang Fandi, coba, itu ada pendeta kayaknya. Agak bagus kalau ada pendeta, jangan cuma jamaah. Bang Yoga, panggil pendetanya Bang Yoga. Itu tuh. Itu pendeta Ferdinand. Ayo Bang, jangan dibawa. Ayo kasih aku percerahan di sini. Itu ada ya, Ferdinand katanya, ada Ferdinand. Bilang jangan takut. Ini Ferdinand katanya tuh udah saya minta naik, Pak, katanya. Tuh. Enggak ada, belum ada. Bilang Yoga, bilang jangan, enggak usah takut Pak pendeta. Iya, bilang kita gitu. Di sini apanya? Cuma mencari pencerahan kita di sini. Naiklah, Pak. Kasih tahu jangan takut Pak pendeta. Penakut kalian itu. Kasih tahu gitu. Itu dia bilang udah saya minta naik. Kemana ya? Udah bilang katanya. Enggak ada. Disuruh minta naiknya Pak Pendeta ke Komal, bukan malah naik motor. Dia naik motor lagi. Ah. Ini enggak ada. Sebentar, saya kabur dari TikTok. Oh, dia keluar dulu. Dia keluar dari TikTok. Nah gitu dong, ini keren, coba kelihatan. Nggak, takutnya Fandi moderator pantau ya, moderator pantau di bawah. Ah itu mungkin ada, ini beliau mungkin ini. Bentar ya, oh bukan, masih gambo bukan. Saya stop dulu di YouTube ya, kita buka diskusi baru tentang transmisi kitab suci atau tentang esensi kenabian. Saya close dulu.